Nah itu dia, kita masih bingung sebenarnya sisi chemistry-nya dari mana gitu. Misalkan emang chemistry-nya dalam hal persahabatan, emang chemistry banget persahabatan. Kadang ada scene-scene yang kayak agak-agak gimana gitu, kita ketawa sendiri. Ketawa sendiri jadi kayaknya natural gitu. Padahal emang kita ketawain aja gitu. Misalnya kayak scene tatap-tatapan gitu, kita sering tiba-tiba ketawa. Kita nggak pernah ngatur lawan main kita. Ya, kita kayak you express yourself, I express kita myself. Kita nggak pernah gitu. Dan gue pun secara pribadi juga gue nggak pernah mau ngatur lawan main gue kayak gimana gitu. Maksudnya yang pasti sih kita awal-awal udah kompromi ya, kayak ini ujung tombak judul ini kan kita berdua gitu kan waktu itu sempet. Gimana caranya kita ngebawa ini jadi sinetron yang baik, yang bagus, yang kita munculin chemistry kita berdua dengan versi kita sendiri. Karena kan namanya chemistry kan banyak macamnya, ada yang chemistry yang sweet-sweetnya, ada yang romance, ada yang komedinya. Nah kita membuat ya Sambudra Cinta dengan cara kita sendiri gitu. Hasilnya seperti ini gitu. Dan ternyata diterima juga sama masyarakat. Kalau yang gue lihat dia itu gampang belajar gitu, gampang nangkep, cepet belajarnya. Cepet belajar ya, Bang. Karena masih muda juga kan. Jadi kayak otaknya masih jalannya masih lancar lah. Ya, terus lu gimana? Susah. Oh, dia aktingnya luar biasa. Jujur ya, jujur. Aku ngelihatnya kayak ini ya, hebat. Kalau gua kan udah 30. Jadi kadang-kadang tuh harus gua dia udah masih muda. Dia udah saya baca, gua harus baca 2 kali, 3 kali. Ini maksudnya apa ya? Oh, gitu. Dia ini kan emang kalau gua lihat tuh dia 18 tahun nih. Jadi emang sisi dia pengen kayak gitu. Gitu-gitu itu ada gitu loh, kayak masih ceria gitu. Apalagi kan gua kan juga mudian orangnya kan. Kadang misalkan gua lagi aduh malas banget. Pas habis woi bangun woi gitu. Kadang suka gitu dia. Dia suka gitu. Habis dia kadang suka tiba-tiba kayak masuk set. Jadi oke, ini orang kenapa lagi? Pagi-pagi bangunin. Kan, masih tidur tuh biasanya nyawanya belum kumpul. Jadi woi gitu, suka dikagetin sama dia. Jadi jiwa-jiwa apa ya? Menyenangkannya ada. Dia kalem sih, orangnya kalem banget. Ya enggak yang kayak heboh. Oh, heboh ya. Iya. Itu kasih ke gua aja. Kalau wise? Coba kak. Dia wise banget kan lagi kan peta lu enggak Bang Anton. Azub itu bijak ya. Bangan, boy. Enggak tahu kayaknya sih dia bijak tuh, cuman kayak gue belum pernah lihat sisi bijaknya sih. Oke. Okay. Coba kata-kata bijak lo apa? Coba kak. Iya. Bang. Apaan? Coba. Enggak masuk orang yang wise enggak, Bang? Kata-kata bijak ya? Enggak, garing. Iya, enggak apa-apa, coba. Orang bijak bayar pajak. Garing kan? Garing. Sebenarnya ya sih dia tuh kadang kalau misalnya luar tik suka tiba-tiba kayak out of the blue aja ngelakuin sesuatu terus kayak apa sih? Tapi lucu gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.